Oleh kasih karunia dan pertolongan Tuhan, pada kesempatan ini saudara akan dipersatukan dengan saudari Yohana Kristina Tiono menjadi suami istri di dalam Kristus melalui gerejanya. Karena itu, masuklah dan bersuka citalah. Saya mengundang segenap jemaat yang hadir untuk bangkit berdiri. Tiada kata yang dapat terucap untuk mengungkapkan bahagia saat kau ucapkan janji setia di depan altar suci. Hari ini bahagia aku pun tak terkira saat kau balas janjiku untuk setia dalam kasih dan cinta berdua saat ini selamanya. Terpujilah kau Yesus Tuhan, berkat kasih-Mu yang terindah Engkau satukan kami berdua di dalam kasih cinta. Semoga Engkau bimbing kami untuk mengarungi kehidupan, biar nama-Mu kami puji dan kami sembah. Terpujilah kau Yesus Tuhan, berkat kasih-Mu yang terindah Engkau satukan kami berdua di dalam kasih cinta. Semoga Engkau bimbing kami untuk mengarungi kehidupan, biar nama-Mu kami puji dan kami sembah. Thank you.
calon mempelai dapat diberikan liturginya agar dapat mengikuti kebaktian. Bisa minta tolong untuk calon mempelai diberikan liturginya. Kebaktian pemberkatan nikah atas saudara Yonatan Dwi Saputro dan saudari Yohana Kristina Tiono kita alaskan di dalam nama Allah Sang Sumber Cinta yang kasih setianya agung dan kekal untuk selamanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, terkhusus bagi calon mempelai yang sangat berbahagia. Namun saya kira ini momen yang mengharukan kita semuanya. Biarlah pada momen yang istimewa ini bukan hanya kita berbahagia, namun kita bersyukur karena pemberkatan nikah suci ada di rumah Tuhan ini. Kita akan memujikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. The goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything.
your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Menyanyikan kebaikan Tuhan tidak akan ada habisnya. Terlebih untuk Yonatan dan Yohana yang sudah merasakan kebaikan Tuhan dengan mempertemukan dan mempersatukan mereka ini. Kita akan mendengarkan bagaimana Yonatan dan Yohana saling memuja satu dengan yang lain melalui madah cinta. Sudah siap? Minta tolong mic-nya. Jemaat bisa memperhatikan liturgi. Terpujilah Tuhan Sang Sumber Cinta yang menyatukan dua sejoli di hadapan altar kudusnya. Bersukacitalah, bergembiralah, bersyukurlah, rayakanlah cintamu. Seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Lihatlah, cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau. Lihatlah, tampan engkau, kekasihku, sungguh menarik. Diberkatilah cinta kalian di hadapan Tuhan Sang Sumber Cinta. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah
menurut kehendak-Mu terjadilah. Di saat yang berbahagia ini ya Tuhan, kami rindu kebenaran firman-Mu menyapa kami untuk mendasari Yonatan dan Yohana untuk memulai satu kehidupan yang baru. Kiranya hikmat dan kuasa-Mu menyertai kami. Tolonglah hamba-Mu yang lemah dan terbatas, mampukan untuk dapat menjelaskan kebenaran firman-Mu ini dengan baik dan benar, sehingga pesan Tuhan tersampaikan kepada kami sekalian, terkhusus kepada Yonatan dan Yohana. Kami sambut firman-Mu dengan rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mengambil renungan dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawa kepadanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan setelah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang menyimpan dalam hati, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin di antara yang hadir, karena juga ada anak-anak muda, pernah menonton film Jumanji yang sesi 2, Welcome to the Jungle. Dalam film ini dikisahkan bagaimana beberapa anak muda yang terjebak dalam konsol video game kuno itu. Mereka ditarik ke dalam dunia permainan ini. Yang menarik adalah mereka bukan hanya atau tidak bisa hanya bersenang-senang dalam permainan itu, namun mereka harus berjuang dan bertahan mengalahkan permainan itu agar dapat kembali ke dunia nyata. Menariknya ketika mereka ditarik dalam dunia permainan itu, mereka berubah menjadi avatar yang menjadi pilihan mereka. Ada yang menjadi seorang profesor biologi, ada yang menjadi seorang yang kuat sekali, dan lain sebagainya. Kuncinya ketika mereka berhasil mengalahkan permainan itu dan kembali ke dunia nyata adalah ketika mereka merombak cara berpikir mereka yang awalnya mereka memikirkan diri sendiri menjadi memikirkan orang lain. Bahkan sampai berkorban memberikan nyawanya, karena dalam games itu setiap orang ada 4 nyawa. Diberikan kepada temannya. Akhirnya
mereka berhasil mengalahkan permainan itu dan kembali ke dunia nyata. Saya kira inilah satu gambaran, kalau boleh saya katakan, satu kehidupan rumah tangga yang baru yang akan dimasuki, dijalani oleh Yonatan dan Yohana. Mungkin nanti ketika mereka sudah serumah akan saling terkejut seperti avatar yang dipilih ini. Loh, kok tiba-tiba aku jadi ilmuwan? Loh, kok tiba-tiba aku menjadi berotot dan seterusnya. Berpacaran sekenal apapun, sedekat apapun, ternyata sangat berbeda setelah menjadi serumah. Satu ranjang melek sing didelok rupane itu, mau merem ya yang dilihat wajahnya pasangannya. Artinya tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Dan seperti dalam games tadi, ketika kita masih ingin menonjolkan diri, merasa diri benar, maunya dihargai, tidak akan bisa berhasil mengalahkan permainan dalam dunia ini. Namun, kalau menyadari tujuannya adalah mengalahkan permainan itu agar bisa kembali kepada kehidupan yang normal, ternyata harus menekan keegoisan kita masing-masing dan bersama-sama bergandengan tangan. Itulah kunci keberhasilannya. Pernikahan atau perkawinan di Kana baru di awal, mereka sudah mendapatkan masalah. Ini satu gambaran realitas hidup. Seapi-apinya pasangan itu, sepinter-pinternya pasangan itu, masalah tidak bisa dihindari dari keluarga itu. Ini dalam pesta perkawinan. Kisahnya klasik. Mereka kekurangan anggur. Anggur bagi orang Yahudi itu simbol perayaan. Bahkan dikatakan ada tahapan anggur yang disampaikan atau disajikan kepada para tamu. Biasanya mereka merayakan perayaan pesta selama 7 hari. Dan anggur yang disajikan di awal adalah anggur yang terbaik. Sampai nanti menyusut-menyusut, mungkin di hari yang ke-7, mungkin juga para tamunya sudah berbeda, tinggal anggur yang biasa. Tetapi persoalan yang mereka hadapi adalah persoalan krusial yang dampaknya akan mempermalukan keluarga itu. Bukan hanya mempelai. Kedua keluarga mempelai akan dipermalukan karena kekurangan anggur. Kita bisa membayangkan kalau nanti di pesta tamunya yang hadir datang semua, bahkan ada yang bawa anaknya. Nah, ini kan berarti misalnya yang diundang 100, pasangan berarti 200, kalau bawa anak berarti sudah 300. Ternyata hanya cukup untuk 200. Kira-kira yang bagian konsumsi bagaimana ini? Wah, mungkin langsung mandi keringat begitu ya. Mau bagaimana ini? Kalau berita itu disampaikan ke keluarga, bagaimana ini? Sekali lagi, bukan hanya persoalan kekurangan itu, tapi rasa malu itu. Bukankah persoalan-persoalan dalam keluarga itu ujung-ujungnya adalah mempermalukan kalau kita tidak bisa lepas atau menyelesaikan persoalan itu? Apapun persoalan itu, ujung-ujungnya adalah mempermalukan. Nah, tetapi bersyukur karena keluarga ini, atau untungnya keluarga ini, dia mengundang Yesus. Ada penafsir, mereka ini masih kerabat Maria, karena dikatakan Yesus atau Maria, ibu Yesus ada di situ. Baru Yesus dan murid-muridnya diundang. Mungkin ikut ribet begitu ya. Nanti pilih bajunya, nanti konsumsinya, ikut ribet. Tafsiran ini ditegaskan juga karena Maria yang tahu bahwa anggur itu kurang. Pasti orang dalam dong.
Tidak mungkin tamu undangan tahu kalau anggurnya kurang, tidak mungkin. Nah, sehingga tafsiran itu mempertegas bahwa sang tuan yang mengadakan perkawinan ini ada ikatan kekerabatan dengan ibu Yesus itu. Mereka mengundang Yesus sebagai tamu, ya awalnya. Tapi dengan berjalannya waktu, tidak. Mereka tidak mengundang Yesus sebagai tamu. Kalau tamu, bisa apa? Kami sebagai tamu, bisa apa? Kalau lapar, masa sih kami minta panitia makan? Sangat tidak mungkin. Yesus bukan hanya diundang sebagai tamu, namun dia diundang sebagai pemilik pesta itu. Kalau sebagai pemilik, artinya dia bisa melakukan apapun sehingga pesta itu berjalan dengan baik. Dan itu yang Yesus lakukan. Ketika tahu atau mendengar bisikan dari ibunya bahwa mereka kehabisan anggur, Yesus segera bertindak menyelesaikan persoalan itu. Tentu ini satu hal yang baik yang kita tarik, khususnya untuk Yonatan dan Yohana yang akan membangun satu keluarga, rumah tangga yang baru. Undang Yesus. Undang Yesus sebagai kepala keluarga kalian. Boleh mengundang siapa yang kalian anggap penting, kalian anggap akrab, kalian anggap bisa dimintai tolong. Tetapi sekali lagi, hanya Yesus yang dapat menyelesaikan persoalan mereka dan menutup atau menghilangkan rasa malu seandainya Yesus tidak diundang dalam pesta itu. Jadi melalui firman ini berpesan untuk Yohana dan Yonatan, undang Yesus dalam rumah tanggamu. Hadirkan dia dalam setiap persoalan yang akan kalian hadapi. Dalam menghadapi kejutan-kejutan seperti dalam film tadi. Loh, ternyata Yonatan seperti ini. Loh, ternyata Yohana seperti ini. Biasanya ketoke nek dikandani manut, lah kok iki malah ngeyel. Itu sebuah masalah. Itu sebuah persoalan. Namun ketika engkau hadirkan Yesus, berarti ada firman di sana. Berarti ada penghayatan kasih Kristus di sana. Maka kalian bisa saling memikirkan satu dengan yang lain. Bisa saling menghargai dan tidak menuntut untuk dilayani dulu. Sebaliknya, saling ingin memberi pelayanan karena menghadirkan Kristus. Hal yang kedua, ketika mereka menghadapi persoalan itu, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada para pelayan itu? Yesus berkata, isi tempayan-tempayan ini penuh dengan air. Ada 6 tempayan. Isinya 1 tempayan sekitar 6 liter air. Nah, kalau ini disebut tempayan pembasuhan, itu dipakai untuk para tamu yang mau masuk ke ruang pesta itu dibasuh terlebih dahulu. Persoalannya, pesta ini sudah dimulai. Kemungkinan pintu itu sudah tertutup dan tamu sudah tidak hadir lagi. Namun Yesus menyuruh para pelayan untuk mengisi tempayan itu dengan air. Yang menarik adalah si pelayan ini. Tidak dijelaskan mereka kenal enggak sama Yesus. Kalaupun kenal, mengenal Yesus sebatas apa. Namun para pelayan ini tunduk
taat melakukan tugasnya. Mereka mengisi tempayan itu penuh air. Tidak dijelaskan bagaimana mereka mengisinya, tapi membutuhkan keringat, bukan? Membutuhkan kerja keras bagi para pelayan ini. Dan setelah penuh, Yesus berkata, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Pemimpin pesta merasakan, mengecap air itu yang ternyata rasanya menjadi anggur, bahkan anggur yang lebih baik dari yang disajikan di awal pesta itu. Sejak kapan perubahan air menjadi anggur tidak dijelaskan. Tetapi yang jelas di sini, ketika para pelayan itu mengisi penuh tempayan itu dan mencedoknya, disitulah air menjadi anggur. Apa maknanya ini? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan Maha Kuasa. Namun kita melihat konteks ini, mujizat Tuhan dinyatakan bukan seperti sulapan. Yesus menyulap air tuing menjadi anggur. Tidak, harus ada orang yang bekerja keras di sana, yaitu mengisi tempayan itu dengan air. 6 tempayan berapa liter itu? Baru disitulah Tuhan memberkati tempayan itu, lalu air itu berubah menjadi anggur. Yonatan dan Yohana seorang dokter. Pasti Tuhan menaruh misi dalam diri mereka. Lepas dari itu, persoalan pun akan menyertai mereka. Tapi ingat di sini, kalau kalian ingin menikmati mujizat Tuhan, jangan menunggu seperti menunggu bodoh kucing, padahal tidak ada bodoh kucing, ditunggu ya tidak teko-teko. Cara Tuhan bekerja adalah bekerja keraslah untuk apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Ada pepatah Kristen yang sangat terkenal, ora et labora. Apa itu? Berdoa dan bekerja. Doakan apa yang kamu kerjakan. Kalau menjadi dokter, doakan ketika memeriksa pasien. Ketika mikir iki sakit apa ya, bawa dalam doa. Namun juga sebaliknya, kerjakan apa yang kamu doakan. Tuhan, berkatilah kami. Kami ingin punya rumah. Tuhan, berkatilah kami. Kami ingin punya anak. Yang kamu doakan itu kerjakanlah. Kalau ingin punya rumah misalnya, bekerjalah dengan giat. Kalau ingin kehidupan yang lebih baik, bekerjalah dengan tanggung jawab. Bekerjalah dengan tulus. Bekerjalah dengan kerja keras. Ora et labora. Berjalan bersama-sama, disitulah mujizat Tuhan terjadi. Sebagai anak-anak Tuhan yang diberi karunia khusus, dokter dan dokter, misi apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kalian? Sekali lagi, doakan apa yang engkau kerjakan. Dan kerjakan apa yang engkau doakan. Maka rumah tangga kalian akan baik-baik saja. Saya akan menutup dengan kalimat di awal dari perikop ini. Peristiwa perkawinan ini terjadi pada hari ketiga. Bukan kebetulan saya kira ini pada hari ketiga.
karena bagi orang orang Yahudi angka itu berarti sangat bermakna. Lalu apa maknanya angka 3 itu? Setelah saya coba cari-cari, ternyata angka 3 memiliki makna keselamatan. Keselamatan dalam konteks apa? Di Perjanjian Baru, pada hari ketiga, bangsa Israel keluar dari Mesir memasuki padang gurun. Di Mesir mereka dijajah, tetapi mereka bebas dan hari ketiga masuk ke padang gurun. Pada hari yang ketiga, Tuhan hadir di Gunung Sinai untuk menyatakan diri kepada umatnya. Dan yang terakhir, pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati untuk menyatakan kemuliaan Allah. Bukan berarti kalau pernikahan ini tidak terjadi di hari yang ketiga lalu tidak diberkati, bukan itu. Tetapi artinya ada keselamatan yang Tuhan kerjakan dan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau ingin keluargamu memuliakan Tuhan, dua hal tadi. Undang Yesus sebagai kepala keluarga. Yang kedua, ora et labora. Berdoa dan bekerja, berjalan bersama. Maka Tuhan dimuliakan di tengah-tengah keluarga. Amin. Kita akan masuk dalam pemberkatan pernikahan. Saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang kekasih, kita berkumpul di sini di hadapan Allah untuk pemberkatan nikah atas saudara Yonatan Dwi Saputro dan saudari Yohana Kristina Tiono. Marilah kita sebagai tubuh Kristus menyatukan hati dalam doa dan menjadi saksi peristiwa kudus ini. Dasar-dasar pernikahan. Saudara Yonatan Dwi Saputro dan saudari Yohana Kristina Tiono, hari ini kalian telah datang ke rumah Tuhan untuk memohon berkat Tuhan atas pernikahan kalian. Kalian telah memutuskan untuk menjalani panggilan hidup berkeluarga. Maka sekarang dengarkanlah firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Tulang rusuk adalah lambang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Setara berarti saling menghargai satu dengan yang lain. Setara tidak memandang sebelah mata, melainkan berani mengakui kelemahan masing-masing dan saling melengkapi. Laki-laki dan perempuan dipersatukan oleh Allah di dalam pernikahan sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itulah dasar pernikahan untuk membangun keluarga yang kudus, penuh kasih dan damai.
kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di saat ini kami mohon anugerah-Mu untuk pemberkatan nikah atas saudara Yonatan Dwi Saputro dan saudari Yohana Kristina Tiono. Kuduskanlah dan teguhkanlah pernikahan mereka di dalam kebenaran melalui firman-Mu. Pimpinlah mereka dalam menjalani kehidupan mereka yang baru, supaya nama-Mu dimuliakan. Demi Kristus Tuhan, Sang Sumber Cinta. Amin. Silakan kedua mempelai untuk berhadapan untuk menyatakan janji pernikahan. Silakan bersalaman, berjabat tangan. Saudara Yonatan Dwi Saputro dan saudari Yohana Kristina Tiono, kini ucapkanlah janji pernikahan kalian di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Untuk itu silakan kalian berjabat tangan dan tangannya di atas Alkitab ini dan ucapkanlah janji pernikahan kalian. Silakan mempelai laki-laki. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya Yonatan Dwi Saputro mengambil engkau Yohana Kristina Tiono sebagai istriku yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan melayani dan mengasihimu pada waktu suka maupun duka, pada waktu kelebihan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, selama kita hidup. Saya berjanji akan menjalani hidup suci denganmu, menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang percayakan Tuhan kepada kita, dan mendidik mereka menjadi pengikut Kristus yang setia sesuai firman Allah. Silakan mempelai perempuan. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya Yohana Kristina Tiono mengambil engkau Yonatan Dwi Saputro sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji untuk mengasihi dan melayanimu baik pada waktu suka maupun duka, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, selama kita hidup. Saya berjanji untuk menjalani hidup suci denganmu, menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita, dan mendidik mereka menjadi pengikut Kristus yang setia sesuai dengan firman Allah. Silakan kedua mempelai untuk berlutut. Persembahkanlah harapanmu kepada Tuhan, Sang Sumber Cinta. Dan jemaat dipersilakan untuk berdiri. Ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Jadilah nakoda atas bahtera keluarga kami. Ajarlah kami terus berpengharapan di dalam segala keadaan dan tetap berjalan seturut perintah-Mu, seperti Maria dan Yusuf. Ajarlah kami berlaku seperti pelayan anggur dalam pesta perkawinan di Kana, yang percaya kepada-Mu, sekalipun kami ada di tengah kesulitan. Kiranya mata Tuhan menjadi mata kami, hati Tuhan menjadi hati kami, dan sabda Tuhan menuntun kata dan laku kami. Jauhkanlah kami dari pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadikanlah kami pembawa damai-Mu dimanapun kami berada. Demi Kristus Tuhan, Sang Sumber Cinta. Amin. Ku doakan engkau, 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 ku doakan.
Jemaat dipersilahkan duduk. Silakan saling berhadapan. Saudara Yonatan Dwi Saputra, engkau telah menjadi suami dari Yohana Kristina Tiono, maka bukalah cadar istrimu sekarang. Silakan membuka dengan perlahan. Lihat baik-baik wajah istrimu, kecantikannya. Nah, kasihilah dia dengan kesungguhan dan ketulusan hati. Ini nyatakanlah cintamu kepada istrimu, Yohana Kristina Tiono, dengan memberikan ciuman kening. Kita tepuk tangan ya. Ya, baik. Terbuat dari emas adalah lambang kasih yang mulia dan kudus. Cincin berbentuk lingkaran tanpa ujung dan pangkal ini adalah lambang kasih yang tak berkesudahan. Kiranya Tuhan memberkati dan menguduskan cincin ini agar kalian saling mengenakan cincin senantiasa dengan menikmati sejahtera dan kasih Tuhan sepanjang hidup. Sekarang kenakanlah cincin ini di jari manis tangan kanan pasangan. Pegang tangan Yohana. Yohana Kristina Tiono, saya mengenakan cincin di jari manis tangan kananmu sebagai lambang cinta kasih setiaku kepadamu. Yonatan Dwi Saputra, saya akan mengenakan cincin di jari manis kananmu sebagai bukti tanda cinta kasih dan kesetiaanku padamu. Cinta kasih mereka tetap abadi. Ya. Oke, sekarang silahkan bertukar posisi. Yonatan di sebelah kanan dari Yohana sebagai tanda bahwa kalian sudah menjadi pasangan suami istri. Ya. Saudara Yonatan Dwi Saputra dan saudari Yohana Kristina Tiono, lilin yang ada di hadapan kalian adalah lambang kehidupan kalian. Jadi tadi kalian datang masih dengan keakuan masing-masing, satu sama lain terpisah, maka sekarang kalian telah menjadi suami istri yang satu. Silakan menyalakan lilin yang ada di tengah dan mematikan kedua lilin yang ada di kanan kiri sebagai lambang tekad kalian untuk hidup bersatu dan masing-masing rela dan tulus mematikan keakuan sendiri. Dipersilakan. Iya. Saya cukup deh. Masih di tempat di sini majelis jemaat akan
menyerahkan Alkitab. Terimalah dan jadikanlah Alkitab ini dasar bagi hidup pernikahan kalian. Dan camkanlah bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Terimalah. Baik, kedua mempelai memberikan persembahan sulung sebagai suami istri. Dilanjutkan penandatanganan dan penyerahan akta pernikahan oleh majelis. Saatnya bagi mereka akan memberikan penghormatan kepada orang tua, dimulai dari pihak yang laki-laki terlebih dahulu, Yonatan kepada mamahnya dan bapaknya, silakan. Di dalam doaku, kau sebut namaku. Di dalam harapku, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namamu di hatimu. Ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku. Silakan Yohana untuk memberi penghormatan kepada mamah. Meneteskan pelu kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah dan ibu dalam doaku bersama.
Air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku. Pengorbananmu meneteskan pelutu kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah dan ibu dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku. Pengorbananmu meneteskan pelutu kebahagiaanmu. Ayah dan ibu dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai tes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian pamungkas kita, berbahagia tiap rumah tangga. Kita nyanyikan dua kali. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu
dan taat akan firman yang kau beri. Kedua mempelai Yohana dan Yonatan dan keluarga besarnya juga saudara sekalian, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak dan Roh Suci. Duduk. Untuk mempelai berdua bisa berdiri di depan, minta tolong untuk tempat berdoanya bisa diangkat atau ya, silakan Yohana dan Yonatan berdiri menghadap jemaat, kemudian kedua keluarga boleh berdiri di samping kanan Yohana dan Yonatan. Silakan untuk wakil keluarga mempelai untuk menyampaikan kata sambutan. Ibu Pendeta Setiawati, para petugas gereja, Bapak Ibu, saudara-saudari tamu yang telah hadir. Pada kesempatan ini kami Yonatan dan Yohana serta keluarga ingin mengucapkan syukur kehadirat Bapa di surga karena dengan limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini pada acara pemberkatan pernikahan kami yang telah berjalan dengan lancar. Kami juga mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada Pendeta Setiawati, para petugas gereja, dan para tamu sekalian yang telah membantu dan mendoakan acara ini. Kiranya Tuhan memberikan berkat dan kasih yang melimpah kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Kata sambutan yang kedua, Wakil Majelis Jemaat GKMI Kudus, dipersilakan. Bisa di sini, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami atas nama segenap majelis dan hamba Tuhan GKMI Kudus mengucapkan selamat berbahagia kepada kedua belah pihak keluarga, yaitu keluarga almarhum Bapak Sunarso Putra dengan Ibu Sri Wahyuni dan keluarga almarhum Bapak Sutoyo Tiono dan Ibu Rosiana Norwidayati, dan khususnya kepada kedua mempelai Saudara Yonatan Dwi Saputra dan Saudari Yohana Kristiana Tiono. Sungguh karena kasih dan anugerah-Nya, kalau Saudara Yonatan Dwi Saputra dan Saudari Yohana Kristiana Tiono saat ini dapat dipersatukan di dalam perkawinan yang kudus. Tuhan memberkati pernikahan karena pernikahan terkandung dan diciptakan dalam pikiran Allah, sehingga tidak ada hubungan, persahabatan, persekutuan atau kebersamaan yang lebih indah dan menawan daripada pernikahan yang baik. Hubungan pernikahan adalah cerminan hubungan antara Yesus Kristus dan gereja-Nya. Sehingga sangatlah penting bahwa ketundukan dan kasih Alkitabiah
harus dipraktikkan dalam semua aspek kehidupan antara suami dan istri. Saudara Yunatan Dwi Saputra dan saudari Yohana Kristiana Tiono, di dalam membangun rumah tangga itu tidaklah mudah, karena kalian adalah dua pribadi yang memiliki banyak perbedaan, banyak kelemahan dan tidak sempurna. Tetapi melalui wadah perkawinanlah, masing-masing pihak belajar mencintai dengan sempurna, mengubah apa yang bisa diubah, dan menerima apa yang tidak bisa diubah. Kalian akan dituntut menjadi pribadi yang lebih matang dan semakin dewasa. Kalian harus lebih pengertian, lebih mengasihi, dan lebih saling bisa saling mengalah, dan selalu saling setia, karena kesetiaan bagaikan perekat yang mengikat kalian untuk selalu dapat hidup bersama. Kiranya firman Tuhan yang telah ditaburkan di hati kalian akan sungguh menjadi pelita yang senantiasa menyala di dalam kehidupan rumah tangga kalian. Dan sebagai pesan terakhir, lebih dari semuanya itu, kalian harus selalu mengundang Tuhan Yesus masuk dan memprioritaskan Tuhan Yesus dalam segala aspek kehidupan rumah tangga kalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami mohon maaf bila dalam sambutan dan pelayanan kami ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati selalu. Selanjutnya untuk dokumentasi gereja, kita akan mengambil foto yang pertama bersama dengan pendeta dan majelis jemaat, yang kedua dengan para pelayan kebaktian pada pagi hari ini. Dipersilakan untuk pendeta dan majelis. Baik, tes. Baik, terima kasih. Saat ini mari kita akan berikan aplaus untuk Yonatan dan Yohana. Mr. and Mrs. Yonatan. Baik Bapak Ibu, terima kasih kepada Ibu Pendeta dan seluruh tim dari gereja yang telah melaksanakan acara pemberkatan. Saat ini kita akan melaksanakan sesi foto. Yang pertama adalah dua keluarga dari Yonatan dan Yohana bisa berfoto bersama.
Yang kedua, keluarga inti dari Yonatan, keluarga inti dari Yohana, keluarga besar Yonatan pihak Papa Yonatan, keluarga besar Yonatan pihak Mama, keluarga besar Yohana pihak Papa, dan juga keluarga besar Yohana pihak Mama, groomsmen dan bridesmaid. Dan setelah itu akan dilaksanakan pelepasan balon. Bagi Bapak Ibu, saya harapkan bisa menunggu untuk sesi foto bersama. Baik, terima kasih. Dilanjutkan foto keluarga inti Yonatan terlebih dahulu. Mempersiapkan diri seluruh keluarga besar. Tes. Keluarga besar Yonatan pihak Papa Yonatan bisa berfoto bersama. Kami undang setelah ini bergabung seluruh keluarga besar pihak Papa Yonatan. Baik, mari kami persilakan seluruh keluarga besar dari Papa Yonatan. Mari Tante bersama-sama. Mari kami persilakan seluruh keluarga besar dari Papa Yonatan. Baik, Bapak Ibu bisa senyum semuanya, ya. Ya, semuanya senyum, melihat ke depan, ya. Ya, sudah. Baik, terima kasih. Kami undang seluruh keluarga besar dari pihak Mama Yonatan bisa bergabung berfoto bersama. Mari seluruhnya kami undang keluarga dari Mama Yonatan yang hadir.
Baik, semuanya melihat ke depan. Semuanya senyum ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih. Kami undang keluarga inti dari Yohana. Kami undang keluarga Bapak Chandra untuk berfoto bersama. Kami undang keluarga Bapak Chandra bisa berfoto bersama. Semuanya senyum. Baik, terima kasih. Kami undang seluruh keluarga dari keluarga inti dari Yohana. Dilanjutkan keluarga besar Papa tes. Dilanjutkan keluarga besar Yohana pihak Papa dan dilanjutkan keluarga besar Yohana pihak Mama. Baik, kami persilakan seluruh keluarga besar dari pihak Papa. Seluruh keluarga besar dari pihak Mama Yohana bisa berfoto bersama. Baik, selanjutnya keluarga dari Papi Rulan, kemudian keluarga Bang Dika, kemudian teman-teman Yohana dan Yonatan. Baik, terima kasih. Kami undang keluarga Bapak, keluarga Papi Rulan. Baik. Selanjutnya keluar untuk Bang Dika bisa berfoto bersama.
dan dilanjutkan teman-teman Yohana dan juga Yonatan. Kemudian kita akan ada prosesi penyerahan surat akta nikah. Mempersiapkan diri teman-teman, sebelum berfoto dengan teman-teman, kita akan mempersilakan dari pihak gereja memberikan surat yang sudah disiapkan. Baik, terima kasih. Kami serahkan kepada pihak gereja majelis untuk memberikan surat yang sudah disiapkan. Mari foto video bisa di-tag. Ya, terima kasih. Ya. Selanjutnya kami undang seluruh teman-teman Yohana dan Yonatan yang hadir bisa berfoto bersama. Seluruh teman-teman Yonatan dan Yohana dan dilanjutkan terakhir basement dan brainsmaid. Dan saat ini kami persilakan Bapak Ibu untuk dapat mempersiapkan diri mengikuti acara pelepasan balon di luar gedung ini dan mengambil konsumsi yang sudah disiapkan. Kami persilakan Bapak Ibu yang sudah berfoto bisa mengambil konsumsi yang sudah disiapkan dan juga Bapak Ibu bisa mengikuti acara pelepasan balon di luar. Terima kasih. Baik, basement dan brainsmaid bisa. Mari kita persilakan orang tua dan juga saudara untuk bisa mengambil konsumsi dan juga mengikuti acara pelepasan balon. Baik, terima kasih. Yang terakhir foto dengan Cici dan Koko. Mari kami persilakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri mengikuti acara pelepasan balon. Kami persilakan Bapak Ibu dapat mengikuti acara pelepasan balon. Kami undang Koko, Koko dan Cici foto dulu sebentar. Foto saudara kandungnya Yohana dulu ya. Foto dulu, tadi belum.
Baik, terima kasih. Foto terakhir, satu ya. Kami persilakan Bapak Ibu untuk dapat mempersiapkan diri di luar untuk pelepasan balon, silakan. Baik, kami persilakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri di luar untuk pelepasan balon. Mari Bapak Ibu yang sudah berfoto silakan bisa mempersiapkan diri untuk pelepasan balon. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk mengambil makanan konsumsi yang sudah disiapkan untuk makan siang.